aksi demonstrasi dari aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Penegak Demokrasi melakukan unjuk rasa terkait Undang-Undang MD3 di gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur setempat. Kericuan itu bermula saat massa melakukan pembakaran ban dan kertas poster di depan gedung kantor DPRD NTT. Pembakaran ban ini dimaksudkan sebagai simbol kemarahan mahasiswa atas ketiadaan anggota DPRD NTT menerima aksi untuk berdialog mengenai Undang-Undang MD3 yang dinilai sebagai tameng anti kritik anggota DPR RI di Senayan, Jakarta. Selain itu, aksi bakar ban juga merupakan kemarahan massa aksi ketika mereka tidak diizinkan masuk ke dalam gedung DPRD NTT. Sementara itu, Koordinator Lapangan Adrianus Goleng mengatakan pihaknya merasa kecewa. Sebab meski di hari kerja, namun tak ada satupun wakil rakyat NTT yang masuk bekerja. Sehingga pihaknya melakukan aksi bakar ban dan juga sempat mengancam untuk menggembok gedung DPRD NTT. Demokrasi meminta kepada masyarakat pada tanggal 9 April 2019 untuk tidak memilih lagi partai politik dan semua anggota DPR, DPR RI yang mendukung sahnya Undang-Undang MD3. Benar tidak anggota Dewan semua itu tidak ada? Kok heran hari Senin dalam masa dalam hari kerja aktif kok semuanya tidak ada di tempat? Kita mau memastikan bahwa di dalam ada 3 orang. Dan itu kita ke dalam, kita tidak melakukan kegiatan anarkis. Kita minta polisi untuk menangkap, tapi polisi tidak mau. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata. Itu anggota Dewan terhormat. Kalian tanya ke Polresta itu kenapa kami tidak dikonfirmasi.